Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku mau nge-spill skincare rutin aku yang siang hari atau pagi hari kayak gitu ya guys. Karena kemarin aku udah nge-spill skincare rutin aku yang malam hari ya, tipis-tipis pakai retinol. Dan sekarang aku mau yang untuk siang harinya atau pagi harinya kayak gitu loh guys, spill sedikit. Oke, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku. Langsung aja kita ke videonya. Yang tadi sebenarnya aku mau nge-spill sedikit aja. Kalau untuk detailnya aku nggak akan kasih detail ya, karena kalian tahu kan, kalian cara penggunaan skincare setiap orang itu kan beda-beda. Tapi aku mau sharing nge-spill sedikit untuk skincare rutin aku untuk pagi hari. Jadi aku kan tadi pakai ini, sama seperti biasa aku pasti pakai ini, Niacinamide-nya Avoskin. Nah sebelumnya aku pakai serum Niacinamide-nya Skintific nih, udah jelek banget, udah habis. Jadi aku sekarang lagi cobain produknya Avoskin yang Niacinamide ini. Selanjutnya bisa di video selanjutnya. Kalian bisa banget pakai pelembabnya Innisfree atau aloe vera, atau ini aku pakai LC Skin ini. Terus habis itu ya udah ya guys. Nah untuk sunscreennya aku udah cinta banget sama Skintific. Kenapa? Aku pas pakai ini wajah aku cerah, terus putih juga, maksudnya cerahan. Terus nggak meninggalkan white cast gitu. Terus lembapin juga. Jadi aku suka banget pakai produk ini. Sebelumnya aku pakai Avoskin juga, cocok juga, cuman aku pas nyobain yang ini bener-bener cintanya sama yang ini. Dan aku sebelumnya juga pakai yang spray yang Skintific, tapi aku kurang suka, walaupun dia fleksibel untuk di jalan, tapi aku lebih suka pakai yang ini. Nah habis itu karena aku nggak kemana-mana, aku pakai whitening CC cream ini buat di rumah. Kayak udah pakai bedak, kalau kalian kenal aku udah lama banget, ini nggak pernah di skip dan aku selalu pakai ini, punya Airtos, bagus banget, aku sesuka itu. Kalau misalnya keluar bisa aku pakai cushion, aku timpa, maupun aku nggak pakai ini maupun pakai cushion aja, itu aja. Oke, ini step kedua, karena harusnya step pertama itu kan cuci muka. Ini tuh aku pakai Niacinamide-nya Avoskin yang 12%. Sebenarnya emang aku tuh sering banget pakai Niacinamide serum kayak gitu ya. Jadi aku lagi cobain ini, jadi aku spill yang ini. Dan ini tuh enak banget dipakainya, ngelembapin wajah juga dan menutrisi kulit wajah aku juga. Dan ini sebenarnya step ketiga ya guys. Aduh udah keder juga tuh kan editnya. Ini aku pakai moisturizer. Nah aku tuh kan biasanya tadi aku bilang boleh banget pakai yang Innisfree yang aloe vera, boleh banget pakai pelembab jenis lainnya, disesuaikan dengan yang kalian cocok. Kalau aku pakai itu cocok. Dan ini aku step keempat harusnya ya. Pokoknya aku pakai Skintific sunscreen ini ya, sesuai dengan yang aku bilang, aku udah tercocok-cocok. Ya pakainya segitu ya guys. Ya sesuaikan aja lah dengan kebutuhan dan kantong kalian juga, pakainya yang banyak atau yang ya jangan tipis-tipis juga sih guys. Ya secukup-cukupnya. Kemudian aku pakai CC cream. Ini conditioner aja, boleh kalian ikutin boleh enggak. Kalau aku biasa pakai ini, aku tuh kalau lagi enggak kemana-mana aku pakai CC cream dari dulu ya guys. Bahkan aku kuliah aja aku pakai ini aja, habis sholat enggak usah pakai cushion dan lain-lain. Karena efek di aku tuh bagus banget. Dia tuh kayak bisa mencerahkan juga kan ya efeknya. Terus juga dia itu kayak udah pakai bedak. Karena aku orangnya males banget pakai bedak, jadi aku cukup pakai ini kayak udah enak banget di wajah aku. Dan jadi akhirnya tuh bagus banget kayak lembab gitu kalau misalkan udah keblend secara merata gitu. Dan udah nyatu di kulit wajah aku. Benernya gak usah pakai pixie lagi atau cushion lagi, aku udah kayak gini aja sih untuk sehari-hari. Karena whitening CC cream Airtos ini bener-bener kayak udah ngeblend wajah aku dan bagus banget gitu, tinggal ngalis aja. Tapi biasanya kalau misalkan udah nyerap, aku suka timpa lagi pakai cushion, tapi tipis-tipis aja, jangan terlalu tebel. Tapi tipis-tipis aja, jangan terlalu tebel, karena nanti mukanya kayak dempul, nggak enak, nggak bagus. Dan atau nggak diminusin, ini tipis-tipis aja dan ini juga tipis-tipis aja, jadi kayak jangan terlalu banyak antara keduanya. Oke guys, itu aja untuk detailnya dan review selanjutnya akan aku up lagi di YouTube channel aku. Aku excited banget pakai produk-produknya Avoskin ya. Kalaupun ada hasilnya itu juga ada mix, karena aku per 2-3 minggu itu aku pakai retinol ampulnya atau toner
toner retinol niacinamide itu juga aku tetap pakai, tapi untuk selang-selingnya aku pakai ini. Aku lagi coba ini. Jadi aku pengen tahu nih hasilnya ini kayak apa. Itu aja bagi kalian baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku. Jangan lupa subscribe juga dan tonton, tungguin untuk review selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.